Pog. Mamu yang pensi ke bandung ku jeut ne blo pensi tapi ben pa jauh. Ya ne cok pensi ke dalam kruang ne tiak nai pa jauh lingke ye. Alah ayah bangai. Urang katua mentang weng si bawa dong kopi. Cok peng pu blo si ina blo si. Habis tubang-tubang urina ba pu blo si. Ba blo blo si. Tinggi-tinggi tat. Dua nak bawa warung kopi nak rame-rame weng sip. Na'udzubillah. Yang publo lebih parah, yang blo pi cukup parah. Kipan leh masalah ji o kayo. Sementara ulama kalau lebih fatwa. Kipan ganan grok tanya oleh. Yang muda-muda kabe mambo lu. Generasi urang kabe anco. Kipan leh. Ngan TikTok nyampi cukup merajalela. I generasi bangsa bangga bak goyang-goyang di kalen le khalayak ramai bak media. Siapa yang bertanggung jawab urangnya? Ho le pangkat tu bi beraya. Ho le jabatan tu bi beraya. Ho ka tokoh-tokoh tu. Aci pikir ti ai ke generasi umat yo ai. Nyan ke generasi harapan agama dan harapan bangsa. Gudanya ona pangkatnya wauro tu kata telida de kamati de kata wa Allah taala. Aci pikir agen ratinya ke bancara but lama ni. Aci le. Ha? Be toko le ke toko. Toko tapi toko. Lagi lantari uro. Ciko menan. Aci pertama dia ana. Aci ke bancara generasi-generasi bangsa yang buna bu. Hai pertama tak buat-buat draw tile. Draw tile buna bu. Ha? Draw tu buna bu. Mandu-mandu buna bu. Supaya nak udip agama yang wa. Ya mana? Ha? Mana dia yang nak nafsi orang kan? Ada nama kanan ni dia yang nak merusak ke dia kan? Wajar orang yang habis hancur generasi hidup. Jamu nu bubu dia yang hantar dia bubu dosa baba. Kedai kopi ya. Ha dia je. Ana mi lawe nyawa iku mai iku ya hidu warung kopi. Ima enci bro, ima enggem bro. Imu judi bro. Na'udzubillah. Aci pikir dia ana. Ha? Kepuat tu karena orang yang kan dipancuri yang contoh mendang ba. Pancuri yang lebih ya iku pangkat dan jabatan ketimbang Al-Quran. Kira pancuri icu mecu tak pedu Al-Quran. Maaf. Atau seorang misalnya yang nak jabatan hukum bak kan. Yang mereka terpedua ke toy tadi yang pencuri. Ira pencuri toya ke politi dengan Al-Quran. Pasti tu. Oh, ike ya ku politi itu dalam dalam tel. Ke Al-Quran ayo. Ana ini terbukti bahawa kadang-kadang pangkat dan jabatan kita yang cukup bernilai harga aja di sisi Allah Taala. Tetapi munyo kata pakai atau yang bak sesuatu yang hana diridai oleh Allah, maka tunggulah adab Allah Ta'ala. Udib namati bah. Udibnya namati. Betanya nak tanggung jawab langkubu. Na midan, na mahsyar, na pertanyaan mungkar dan nakir. Betanya seorang pemimpin, bagaimana pimpinan kamu terhadap rakyatmu? Akan getanya oleh Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Farrijalu ra'in fahuwa mas'ulun. Fal mar'atu ra'iyatun fahuwa mas'ulah. Fal imamu ra'in fahuwa mas'ulun. Gata imam pemimpin, gata uragam pemimpin, gata urinang pemimpin terhadap harta yang dikubah lelakau. Bak gata na pangkat na jabatan berarti gata pemimpin akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Ha, aci pakai saya tanya. Ba, demi agama dan demi bangsa. Aci saya tanya bubur sinergi lah. Bubur satu lah untuk tak fikir generasi yang dia. Aci selamat saya.